Halo semua, aku Nina. Aku akan mengajak kalian untuk menggambar bersama. Sebelum menggambar, kita siapkan peralatannya. Ada kertas, pensil dan penghapus, dan juga pewarna. Pertama, kita gambar dua titik kecil. Gambar di sebelah kiri dan juga kanan. Sekarang gambar mulut dengan bentuk setengah lingkaran. Gambar lingkaran dengan ukuran besar. Buat garis lengkung ke arah kanan dan beri lingkaran kecil di ujungnya. Garis lengkung di arah kiri dan beri lingkaran kecil. Gambar lingkaran lagi di samping kiri. Di bagian bawah kita gambar jarum lebah. Bentuknya segitiga seperti ini. Garis melengkung di bagian punggungnya ya. Garis lengkung lagi di sebelahnya. Di bagian badannya gambar garis-garis. Ada 6 garis lengkung nih. Beri warna kuning di bagian kepala dan juga badannya. Bagian mulut beri warna merah. Beri warna hitam untuk garis di badan. Beri warna abu-abu untuk sayap lebah ya. Wah, sudah selesai nih. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini ya. Tunggu video selanjutnya.